Turki diguncang gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo pada pukul 4.17 waktu setempat. Titik pusat gempa bumi berada di Provinsi Kahramanmaras, Gaziantep, Osmaniye di bagian selatan Turki. Pada pukul 8.17 waktu setempat gempa bumi susulan dengan kekuatan 6,4 magnitudo dan 6,5 magnitudo terjadi. Menurut keterangan KBRI Ankara di Turki, gempa tersebut membuat banyak korban meninggal dunia dan luka-luka. KBRI Ankara terus mempertemukan keberadaan warga negara Indonesia dan pelajar Persatuan Indonesia yang ada di Turki. Menurut data di lapangan, belum ada WNI yang menjadi korban meninggal dunia akibat gempa Turki. Namun, 3 orang dikabarkan luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit, kata pihak KBRI Ankara. Senin, 6/2, dikutip laman Reuters. Adapun korban WNI yang terluka bermukim di apartemen wilayah Kahramanmaras dan 2 orang lainnya di wilayah Hatay. Menurut pejabat kesehatan di kota Suriah, sekitar 300 orang lebih dinyatakan tewas akibat gempa Turki tadi pagi.